Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Nuansa Lombok sore. Dana refocusing atau realokasi APBD 2021 yang akan digunakan untuk penanganan COVID-19 di Kota Mataram membengkak dari sebelumnya yang direncanakan sebesar 165 miliar rupiah jadi 210 miliar rupiah. Membengkaknya kebutuhan dana untuk penanganan COVID-19 tersebut membuat anggaran seluruh organisasi perangkat daerah terpaksa dipangkas. Sekda Kota Mataram Effendi Eko Saswito menyampaikan, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021, pihaknya harus melakukan refocusing anggaran APBD Tahun 2021 untuk penanganan COVID-19. Sesuai peraturan tersebut, pihaknya harus merefocusing sekitar 25% dana transfer daerah yang nilainya mencapai 165 miliar rupiah. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta kegiatan penanganan COVID-19. Selain anggaran tersebut, pihaknya juga harus menyiapkan sekitar 45 miliar rupiah atau 8% dari dana alokasi umum untuk insentif tenaga kesehatan dan petugas vaksinator. Sehingga total anggaran APBD yang akan direalokasi nilainya mencapai 210 miliar rupiah. Untuk memenuhi kewajiban refocusing tersebut, pihaknya terpaksa memangkas anggaran seluruh OPD. Anggaran perjalanan dinas masing-masing OPD misalnya akan dipangkas sebesar 50%. Selain itu, anggaran yang sebelumnya disiapkan untuk pembangunan kantor BKPSDM yang di APBD disiapkan sebesar 5,5 miliar akan dipangkas sekitar 30%. Sekda menyampaikan meski terjadi pemangkasan namun dirinya menjamin masing-masing OPD akan tetap bisa melaksanakan program yang sebelumnya sudah direncanakan dilaksanakan pada tahun 2021. Supaya program juga tetap masih jalan di teman-teman SKPD, kami tidak menghilangkan program, tapi kami mengurangi nilai program. Katakan satu, untuk biaya perjalanan dinas, kami potong semua di SKPD itu perjalanan dinasnya 50%. Kemudian ada pembangunan kantor BKPSDM yang seharusnya itu kita sudah lokasikan supaya final sekitar 5,5 miliar harus kami potong sekitar 30%-an. Tapi pembangunannya tetap berjalan, tinggal nanti pengelola anggaran pembangunan BKPSDM itu menyesuaikan kira-kira mana prioritas yang harus diselesaikan. Sementara saat disinggung terkait rencana program penyaluran bantuan jaring pengaman sosial, Sekda menyampaikan untuk program bantuan jaring pengaman sosial belum masuk dalam rencana program refocusing anggaran. Pasalnya untuk program perlindungan sosial sendiri telah disiapkan anggaran sekitar 25% dari dana refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19. Sehingga besar kemungkinan program bantuan jaring pengaman sosial tidak akan dilaksanakan pada tahun 2021 ini. Irham Rosidi, Lombok TV, Mataram.